Masya Allah, berita ni sangat mengembirakan pada pawakan-pawakan di Selawat. Betulnya, terima kasih ya Allah. Apa berita tu? Mari kita tengok sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Allah. Ya, Ustaz kenal saya lagi tak? Alah, saya yang bulan lepas tu saya wakaf RM30 ke Ustaz tu untuk Dewan Selawat. Alamak, ayah. Dia ingat dia seorang je kot yang wakaf bulan lepas tu. Ya, awak ada apa? Ustaz nak tanya, kali ni ada lagi dah wakaf untuk 3,333 lot tu Ustaz? Ada. Apa saya pun tak ada pula. Ada aja. Kita terus ada sebab kita punya majlis kita bulanan sejuta selawat tu akan terus ada insyaAllah. Maka setiap bulan kita perlukan 3,333 lot itu. Jom ikut saya tunjukkan kegunaan yang seterusnya untuk 3,333 lot yang terbaru hari ini. Jom Ustaz. Kita masih lagi bukakan 3,333 lot yang kita bukakan pada setiap bulan. Maka bulan ini kita masih teruskan seperti biasa. Kita ada dua prasarana besar yang kita nak maklumkan kepada anda semua. Yang pertama adalah berkaitan dengan Dewan Syekh Saleh Al-Ja'fari qaddasallahu sirahu yang ada di belakang saya ni. Tingkat yang ketiga, mereka sedang bangunkan tiang untuk dinaikkan bumbung. Kita nak cepat untuk kita naikkan bumbung Dewan Syekh Saleh. Tingkat yang ketiga ni adalah supaya air tidak masuk ke dalam dewan utama kita dan juga untuk melindungi kita punya PA system, TV LED dan banyak lagi lah peralatan-peralatan yang ada di dewan utama kita. Dan untuk yang kedua, ini prasarana yang besar yang kita dapat aduan dan permintaan daripada tim-tim dapur ni, khususnya Abang Kuat dan tim beliau, minta beliau boleh tolonglah extendkan, besarkan sedikit lagi dapur Umahat ni. Sekarang ni sudah pun dikorek dah lubang untuk dinaikkan tiang untuk di-extendkan dan kita perlukan bumbung nanti. Dan tujuan mereka minta extend ni adalah untuk yang pertama penyimpanan barang-barang dapur yang setakat ni yang kita ada belum cukup sebenarnya untuk nak simpan. Yang kedua adalah untuk penyediaan makanan dengan lebih kemah dan selesa lagi. Dan yang ketiga adalah untuk kawasan masak tu dengan ruang yang besar untuk nak masak ribuan orang yang mai pada majlis kita selawat khususnya dan majlis-majlis mingguan yang ada di Dewan Selawat. Menelan belajar RM50,000 dan lain-lain majlis macam Das Jumaah, kita ada malam Takbir Kekasih dan kelas-kelas harian untuk kita nak buat pembayaran bil elektrik, bil air dan internet dan sebagainya supaya dapat menampunglah majlis-majlis yang ada di Dewan Selawat ini. InsyaAllah biiznillah, kami yakin dengan kekuatan anda pokah-pokah yang hebat, jadi teruskan mewakaf insyaAllah. Kita akan hadiahkan kitchen bagi 500 yang terawal yang mewakafkan satu lot. Ha, kan betul tu. Setiap kali bila Allah buka peluang, selagi mata kita celik, adanya peluang kita bersedekah atau wakaf di jalan Allah Subhanallah, mungkin menjadi penyebab kepada murah rezeki kita, tertolaknya bala dan diberkati pada umur dan juga anak-anak zuriat yang saleh saleha. Jadi doa Ustaz adalah Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, kau anugerahkan ganjaran yang berlipat ganda mengiringi bagi mereka yang wakaf. Namun ada satu lagi berita gembira, iaitu apa? Kita menjemput anda bersama-sama pada 17 dan juga 18 hari bulan Julai 2024. Penceritaan tentang cucunda kesayangan Nabi Muhammad SAW. Kita mulakan dengan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu wa ardahu, versi Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi, moga kecintaan kita dibalas dengan kecintaan Rabbul Izzati. Jom sama-sama kita dengarkan tentang cucunda kesayangan Rasulullah SAW, penghulu pemuda syurga yang bakal kita jumpa di syurga nanti, Sayyidina Husain.